وحش. الله أكبر، ميت الميت. Detik-detik aksi Hizbullah kembali melancarkan serangan ke arah Israel menggunakan rudal ATGM dan roket pada Sabtu 13 Oktober 2023. Dalam serangan tersebut, Hizbullah membombardir tank dan markas penjagaan Israel di perbatasan. Akibatnya, markas milik Israel itu pun luluh lantak dalam sekejap. Video detik-detik penyerangan tank dan markas penjagaan Israel itu dibagikan Hizbullah melalui Telegram pada Minggu 15 Oktober 2023. Dalam rekaman tersebut, tampak Hizbullah melancarkan serangan dari jarak jauh dan diklaim tepat mengenai sasaran. Dari serangan tersebut, Hizbullah mengklaim bahwa rudal ATGM-nya menghancurkan tank Israel yang berada di ketinggian. Sementara itu, Hizbullah juga mengklaim bahwa roket buatannya menghantam markas penjagaan Israel hingga luluh lantak. Dalam video tersebut terlihat roket diluncurkan berulang kali hingga menimbulkan sejumlah ledakan di markas penjagaan Israel di perbatasan. Sebagai informasi, Hizbullah dan faksi Palestina lainnya di Lebanon telah saling baku tembak dengan Israel sejak serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel, di mana serangan itu akhirnya memicu perang dan telah menewaskan ribuan orang. Wah. Allahu Akbar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.